Saya beri sokongan kepada semua barisan yang berpakat dan yang berbaris. Okey? Yang berpakat belum buat baris, yang baris berpakat-pakat. Ini dia yang saya lihat di Malaysia. So, pada saya kalau hanya barisan tak jadi dia. Mesti tengok yang pakat-pakat. Kalau tengok yang pakat saja tak juga, kerana dalam barisan banyak pakat. Jadi macam mana kita nak melihat dinamika itu? Dan seperti yang kata saudara Fuad, kita akan interview semua orang. Kita boleh interview, tanya, siap, mengapa aku mesti menang? Jadi kita tanya parti pembangkang, kita tanya parti kerajaan. Sebenarnya saya tak fikir parti itu, sebenarnya saya fikir personality itu. Kerana yang akhir nak keluar nanti bukannya parti tidak bercakap. Seperti bangunan, parti tidak bercakap. Yang bercakap itu individu yang menjadi anggota. Jadi dengan sendirinya, kalau kita nak bincang Selangor, kalau kita tak tanya semua yang terlibat, Melayu aja tak tanya yang daripada MIC, MCA, daripada PKR-nya ataupun DAP-nya, it's a meaningless analysis. Itu pandang saya lah. An academic analysis must involve a broad range of respondent. Pada kita respondennya dia orang ni. Bukannya parti politik sah, responden untuk mendapat maklumat mengenai kedudukan politik. So isu neutrality langsung tak timbul. Sebabnya pada kami, as long as you are political animal, you are our respondent, whichever party. So kita tak fikir neutrality, kita kena interview. If not, the study is not complete.